Tunggu dulu Gus, bentar Gus. Dalam waktu sepatnya dua institusi yang akan memasuki pertama untuk pembentukan pelaksanaan haji, yang kedua komisi-komisi terkait, misalnya 6 menyangkut Garuda yang jumlah pemanfaatan bisnisnya sangat besar dari jemaah haji. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan memanggil Komisi 9. Dan dari selain komisi, nanti kalau pansus terbentuk juga akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk menelusuri apakah ada jual beli visa yang sangat besar mahal. Termasuk tadi yang pelanggaran pengalihan kuota itu ya? Iya. Itu yang juga yang akan didalami. Akan didalami. Terus soal pemberangkatan kemarin kan juga banyak kendala itu. Betul. Apakah akan disorot juga agar pasti tidak dimonopoli oleh satu maskapai? Bisa jadi maskapai ini kita bebaskan supaya tidak terjadi monopoli dan pelayanan lebih kompetitif. Terus ada angkanya atau datanya terkait dengan berapa sih yang pergi tanpa visa? Yang tanpa visa haji sampai hari ini belum ada datanya. Justru yang sudah ada datanya itu berangkat haji tanpa menggunakan visa haji, tidak melalui sistem komputerisasi haji. Berarti menggunakan visa haji secara liar, tidak terkoordinasi dalam sistem komputerisasi haji. Itu pengawasannya masih sangat kurang ya, dari Kemenak. Kemenak tidak mendetailkan sistem komputerisasinya. Oke, terima kasih semuanya.